Surabaya ya. Kita mau ke mana ini? Grand Hill. Grand Hill. Grand Hill, Sirampok ya. Kita arah Sirampok, belok ke kiri, masuk ya Sirampok ya. Inilah jalur ke Sirampok ya, jalur kaki Gunung Slamet, jalannya berliku-liku ya, jadi harus hati-hati. Sebelumnya ya, ini kita sudah masuk ke pesantren Al-Hikmah ya, benda satu ya, itu di atas ya, nanti kita akan naik ke atas sana ya, objek wisatanya di atas, lahan pertanian ya, kentang, wortel dan lain sebagainya juga ada di atas sana ya, komplek pesantren ya, kita lihat ya anak-anak santri ini lagi pada ini komplek Al-Hikmah, Al-Hikmah 2 ya, pada cari apa itu logistik apa-apa ya. Nah, ini komplek pondok Al-Hikmah 2, hanya asri ya, ini hijau sudah mulai ya, menanjak. Sudah mulai menanjak, kita mau masuk ke apa namanya tuh, ke wisata Grand Hill ya. Ini udah mulai beliuk jalannya, itu kelihatan juga beliuk beliuk lagi ya. Ini kita beliuk-beliuk, hati-hati. Ini ditembak rupanya tidak, semua mampel. Lumayan ya, sambung regel ya. Ini hati-hati di sini kalau lewat sini nih. Ini tikungannya sangat tajam. Bukan kanan itu kan? Ya, siapkan gigi satu biar aman. Nah, kita ini udah pakai gigi satu. Nah, ini langsung belok kanan tajam ya. Yang paling ekstrem. Ya, ini. Oke, kita sudah sampai tikungan yang dianggap paling tajam di sini. Ini gigi satu saja. Ya, apa namanya tikungan sambung regel ya. Namanya agak unik ini ya. Nah, itu ya, naik lagi ya. Sambung regel. Nah, sudah sampai atas nih. Oke. Kalau teman-teman mau ke puncak ya, kaki Gunung Slamet ya. Ini. Sambung regel. Sambung regel. Sudah sampai di Kecamatan Sirampok ya. Ini area Kecamatan Sirampok ya, Kota Sirampok ya. Nah, ini kaki Gunung Slamet. Nah, ini kecamatannya nih. Ya. Libur ya gitu. Pemandangannya bagus banget ya. Itu kelihatan dah, bagus banget nih. Nah, inilah puncak tertinggi di Sirampok. Kita sudah hampir sampai di Grand Hill ya. Nah, masih naik lagi, sedikit lagi. Tuh kelihatan tuh dari sini tuh Grand Hill ya. Itu bagus tuh. Sudah sampai objek wisata di Sirampok ya, namanya Grand Hill ya. Ini kita mau masuk gerbang. Ya, ini gerbangnya. Ya, oke. Okay. Ya, pemirsa, saya sudah sampai di Grand Hill yang merupakan destinasi wisata di Sirampok ya. Ini peletaknya di kaki Gunung Slamet. Saya akan beli tiket dulu bersama dengan ditemani dengan anggota keluarga dari kampung ya. Dewasa 10.000 anak-anak itu ya. Oke. Okay. Ya pemirsa, kalau Anda ke Brebes langsung ke bisa wisata di sini ya Pak. Ya lokasinya lumayan bagus ya, dingin ya tapi di sini ya. Kaki Gunung. Ya, ini kaki Gunung Slamet. Pemirsa, ini saya sudah beli tiket ya, nanti akan masuk di sini ya. Di sini bisa main apa aja Pak? Ada kolam renang, ada taman kelinci banyak di situ Pak. Ya. Tempat karaoke pun ada. Tempat karaoke pun ada. Jadi lengkap ya Pak ya. Lengkap. Pak siapa jangan Pak? Muhammad Afifuddin. Muhammad Afifuddin ya, terima kasih mas. Kita akan wisata dulu ini di selamat menikmati. Oke ya, monggo. Pintu masuk ya, kita mau naik ya, naik ini lumayan ya. Ini udah berapa kali kesini nih? Tiga empat kali ya. Saya baru pertama ini. Ya, saya baru pertama naik ini.
Ini kita bisa lihat ya, lihat pemandangan dari atas, lihat kota Bumi Ayu ya. Komplit cucu. Ini untuk spot foto-foto ya, teman-teman. Bisa untuk spot foto-foto. Nah, gimana? Cepetan. Ini pemandangan dari atas ya, kita bisa lihat kota Bumi Ayu dari atas nih. Mbok-mbok ini ya. Saya foto-foto sama mbok-mbok ini. Mbok-mbok ini. Gedang, Pak. Ah, mbok-mbok. Sebentar.
makanan khas sini ya, mendoan mercon. Mendoan apa ini? Mendoan mercon. Khas apa nah ini? Si Rampok ya, Si Rampok Kabupaten Brebes, kaki Gunung Slamet.